Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dan ini adalah video pertama kali kami mengulas tentang jual beli rumah ya teman-teman. Di area Bantul, Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Gosari, Pajangan Bantul. Dan ini jalan menuju lokasi ya teman-teman. Dari jalan provinsi masuknya sekitar ya 500 sampai 600 meter. Dan ini ada di lokasi kawasan desa wisata ya teman-teman ya. Desa wisata kuliner Tingkung. Rata-rata di sini banyak yang usaha bisnis kuliner Tingkung ini ya. Dan ini pelopornya di sini adalah Tingkung Warung Tiso. Ini yang pertama kali ya teman-teman. Sekalian mempromosikan Tingkungnya ini, biar senang ownernya. Dan rumah yang akan kita tuju ini dari Tingkung Warung Tiso ini ya sekitar 150 meter ya. Ini arahnya ke utara. Masuk di pemukiman ini, sebelah kiri ini sawah nih ya teman-teman ya. Baru pada panen nih teman-teman. Ini masuk lurus lagi sekitar, nah sini nih, sini masuk sini. Yang ini sudah laku ya teman-teman. Itu aku 370 juta ini, sudah 2 tahun yang lalu. Ini masih renovasi. Ini laku 400 juta. Ah, yang mau saya tawarkan yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini lokasi rumahnya. Ini luas tanahnya total 130 meter ya teman-teman ya. Tampak depannya kayak gini. Terus nah ini yang laku tadi 400 juta tadi. Sini tampak depan kayak gini. Ini dari samping lah, samping kanannya ini bisa parkir, buat parkir dua mobil. Sisa tanahnya masih cukup luas. Total kamarnya ada 3. Ruang tamu sama ruang keluarga jadi satu, tapi cukup besar. Ini pintu depannya dikunci. Nanti kita masuk dari samping ya. Nah ini pintu sampingnya ini. Ini masuk dari samping langsung ada dapur. Dapur bersih ya teman-teman ya. Ini ruang keluarganya cukup besar. Ini dapur depan, ini kamar keduanya, kamar utamanya pojok itu. Nah di sana itu toilet ada di situ, dengan WC duduk, dengan kloset duduk. Saya ingatkan kembali, saya ini baru berada di Kelurahan Gosari, Pajangan Bantul. Dari kota Bantul jaraknya sekitar berapa ya, kalau waktu sekitar 6-7 menit ke kota Bantul, Pasar Bantul, Polres sekitar 7 menit. Nah ini masih buat nyimpan keramik untuk kamar sebelah ini. Ini ruang tamunya sama ruang keluarga jadi satu, tapi besar. Nah toiletnya dengan WC duduk dan shower, kamar mandi satu di sini, cuma ada satu yang kamar mandinya ya.
Dan untuk teman-teman yang akan mengiklankan rumah atau karangan ataupun sawah, bisa hubungi kami. Nanti lihat di deskripsi ya teman-teman ya, untuk kontak kami. Kontak kami akan saya cantumkan nanti di deskripsi. Nah, ini kamar mandinya ini. Ini kamar keduanya, kecil kayaknya, 2,5 kali. Ya, ini kamar utamanya. Ini anak agak besar ini. Kamar tidur utama 3x3. Terus ada cowakan buat lemari tadi ya. Lemari. Nah, ini ruang warganya. Besar sekali ini. Ini ditawarkan dengan harga 350 juta ya. Niko-niko dikit bisa ini. Untuk surat-surat SHM ya, teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video kami.